semua, selamat datang lagi di channel kita di Prediksi Update. Untuk Prediksi Update kita kali ini, kita ada 4 laga yang akan kita share untuk kalian semua, di mana kita telah menganalisinya. Dan tinggal memaparkannya untuk kalian semua, di mana di Prediksi Update kita kali ini, kita ambil semua di Liga Premier League. Di mana laga yang pertama kita di sini ada West Ham versus Chelsea. Dan untuk pemainnya absen di antara kedua klub ini, di mana di kawasan tuan rumah West Ham ini, dipastikan ada satu pemain yang absen. Sedangkan untuk di kawasan penantang Chelsea ini, bisa dipastikan ada 3 pemain yang absen untuk bermain di laga nanti malamnya. Dan kalau kita lihat perform kedua klub ini, di mana perform sang tuan rumah West Ham ini, di 5 laga terakhirnya mereka mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali hasil seri. Dan di laga terakhir dari West Ham ini, di mana mereka menjamu Brighton. Dan Brighton menahan imbang West Ham ini di kandangnya dengan skor 1-1. Dan jika kita lihat di kawasan sang penantang Chelsea ini, di mana 5 laga terakhir dari Chelsea ini, mereka mengoleksi 3 kali kemenangan, tidak pernah kalah dan 2 kali hasil seri. Di laga terakhir dari Chelsea ini, di mana mereka away ke kandangnya Watford, dan mengoleksi kemenangan tipis 1-2. Kalau kita lihat pertemuan di antara kedua klub ini, di mana di 2 pertemuan terakhir kedua klub ini, Chelsea ini menyapu bersih kemenangan atas West Ham ini. Kalau di laga terakhir yang di mana West Ham ini menjamu Chelsea ini, dan Chelsea ini bisa memaksimalkan 3 poin dengan skor 0-1. Dan jika kita lihat papan peringkat kedua klub ini di Liga Premier League, jika kita lihat di kawasan penantang, Chelsea ini masih kokoh di posisi pertama, dan sedangkan West Ham ini masih jauh di posisi keempat. Dan setelah kita menganalisa dari segi kekuatan di antara kedua klub ini, dari segi kekuatannya ada perbedaan, di mana Chelsea ini lebih unggul daripada West Ham ini. Dan dari segi pertemuan di antara kedua klub ini, Chelsea ini lebih unggul lagi atas West Ham ini. Dari segi kekuatan atau perform kedua klub ini, Chelsea ini lebih unggul lagi. Jadi untuk di pertandingan kita kali ini, bisa kita pastikan Chelsea ini bisa menang penuh atas West Ham nanti malamnya. Untuk laga ini, saya lebih menyarankan untuk memegang Chelsea di pertandingan ini. Bisa kemungkinan skor bisa terjadi 2-0 untuk kemenangan Chelsea. Dan bocoran untuk nilai pasarannya nanti malam, Chelsea ini mepur 1/2 bola. Jadi untuk laga ini saya lebih menyarankan untuk teman-temanku semua, untuk laga ini memegang Chelsea ini dengan mepur 1/2 bola. Itu prediksi kita yang pertama, kita ke prediksi kita yang kedua. Di mana di sini ada Newcastle United versus Burnley. Jika kita lihat untuk pemain yang absen di pertandingan nanti malam, untuk di kawasan tuan rumah Newcastle United ini ada 2 pemain yang dipastikan akan absen. Dan sedangkan di kubu Burnley ini akan ada 1 pemain yang dipastikan akan absen di laga nanti malamnya. Kalau kita lihat perform kedua klub ini, jika kita lihat Newcastle United ini masih sangat terpuruk sekali, di mana mereka tidak pernah mengoleksi kemenangan. Bahkan 2 kali menderita kekalahan dan 3 kali hasil seri. Di laga terakhir dari Newcastle ini ditahan imbang di kandangnya sendiri oleh Norwich City. Sedangkan Burnley, di mana 5 laga terakhir dari Burnley ini mereka mengoleksi cuma 1 kali kemenangan, 1 kali menderita kekalahan dan 3 kali hasil seri. Di laga terakhir Burnley ini di mana mereka away ke kandangnya Wolves dan menahan imbang Wolves dengan skor kacamata 0-0. Kalau kita dilihat di pertemuan terakhir kedua klub ini, di mana di 2 pertemuan terakhir kedua klub ini, Newcastle ini mengoleksi 1 kali kemenangan dan Burnley mengoleksi 1 kali kemenangan juga. Di mana laga terakhir kedua klub ini, Newcastle ini menjamu Burnley dan Burnley keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Kalau kita bicara papan peringkat kedua klub ini, di mana papan peringkat kedua klub ini, sang tuan rumah Newcastle ini berada di zona degradasi ke-20. Nah, sedangkan Burnley sendiri juga berada di zona degradasi ke-20. Nah, setelah kita memilah-milah dari segi perform ataupun laga dilakoni kedua klub ini, Burnley ini lebih unggul daripada Newcastle United. Di mana laga terakhir kedua klub ini, Newcastle United ini mencamu Burnley dan Burnley ini bisa mencuri poin di kandangnya Newcastle ini. Dan untuk 3 kali ini bukan tidak mungkin lagi Burnley ini bisa mencuri kemenangan di kandangnya Newcastle nanti malam. Jadi untuk laga ini kita lebih mengunggulkan Burnley ini akan keluar sebagai pemenang di pertandingan ini. Untuk di pertandingan ini kita memprediksi kemungkinan skor bisa terjadi 1-0 untuk kemenangan Burnley nanti malam. Dan untuk nilai pasarannya kali ini, Newcastle ini mepur 1/4 bola. Jadi untuk laga ini saya lebih menyarankan untuk menahan, perpurannya 1/4 bola. Itu prediksi kita yang kedua, kita ke prediksi kita yang ketiga. Di mana di sini di prediksi kita yang ketiga di sini ada Southampton versus Brighton. Jika kita lihat performa ataupun kekuatan di antara kedua klub masing-masing,
Tinggal di kubusan tuan rumah Southampton ini. Di mana laga terakhir dari Southampton ini mereka mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali menderita kekalahan, 1 kali hasri. Di laga terakhir dari Southampton ini di mana mereka menjamu Leicester City dan menderita hasil imbang 2-2. Dan jika kita di kubusan penantangnya Brighton, di mana di 5 laga terakhir dari Brighton ini mereka tidak pernah mengoleksi kemenangan, bahkan 1 kali menderita kekalahan dan 4 laga lain itu berakhir dengan hasri. Jika kita lihat di laga terakhir dari Brighton ini di mana mereka away ke kandangnya West Ham dan ditahan imbang oleh West Ham dengan skor 1-1. Kalau kita lihat pertemuan di antara kedua klub ini, di mana di 5 pertemuan kedua klub ini, tuan rumah Southampton ini lebih unggul 3 kali kemenangan atas Brighton ini. Dan sedangkan Brighton sendiri, di mana di laga terakhir keduanya ini berakhir dengan kemenangan Brighton, di mana Brighton keluar sebagai pemenang dengan skor 1-2. Dan jika kita lihat papan peringkat kedua klub ini di Liga Premier League, jika kita lihat di kubu tuan rumah Southampton ini berada di posisi ke-15. Sedangkan sang penantang ini berada jauh di posisi ke-9. Setelah kita menganalisa dari segi kekuatan atau perform di antara kedua klub ini, dari segi kekuatannya Brighton ini lebih unggul daripada Southampton. Jadi setelah kita menganalisa dari segi kekuatannya ini, kita lebih mengunggulkan Brighton sang penantang ini bisa keluar sebagai pemenang nanti malam. Jadi untuk laga ini saya lebih menyarankan untuk menang Brighton ini. Kemungkinan skor bisa terjadi tipis untuk kemenangan Brighton ini 1-0. Dan untuk nilai pasarannya kali ini handicap 0-0 untuk kedua klub ini. Jadi untuk laga ini saya lebih menyarankan untuk memegang Brighton ini sebagai laga win di pertandingan ini. Itu prediksi kita yang ketiga, kita ke prediksi kita yang terakhir. Di mana di sini ada Wolves versus Liverpool. Jika kita lihat performa ataupun kekuatan di antara kedua klub masing-masing. Jika kita lihat di kubu tuan rumah Wolves ini, untuk pemain yang absennya bisa dipastikan ada 4 pemain yang akan absen di kubu Wolves. Dan sedangkan di kubu Liverpool sendiri akan ada 5 pemain yang absen di pertandingan nanti malam. Dan kalau kita lihat performa ataupun kekuatan di antara kedua klub ini, jika kita di kubu tuan rumah Wolves ini, di mana di 5 laga terakhir dari Wolves ini masih terpuruk sekali, di mana mereka cuma mengoleksi 2 kali kemenangan, 1 kali menderita kekalahan, 2 kali hasri. Laga terakhir dari Wolves ini di mana mereka menjamu Burnley dan ditahan imbang oleh Burnley di kandangnya sendiri dengan skor 0-0. Dan jika kita lihat di kubu sang penantang Liverpool ini, di mana 5 laga terakhir dari Liverpool ini mereka mengoleksi 4 kali kemenangan berturut-turut, cuma 1 kali menderita kekalahan dan tidak pernah kalah. Di laga terakhir dari Liverpool ini di mana mereka away ke kandangnya Everton dan memantai Everton dengan skor telak 1-4. Dan jika kita lihat pertemuan di antara kedua klub ini, di mana di 5 pertemuan kedua klub ini, Wolves tuan rumah ini tidak pernah mengoleksi kemenangan atas Liverpool. Sedangkan Liverpool di 5 pertemuannya dengan Wolves ini menyapu bersih 5 kali kemenangan berturut-turut. Kalau kita lihat papan peringkat kedua klub ini di Premier League, di mana sang tuan rumah Wolves ini berada di posisi ke-8, sedangkan sang penantang ini berada di posisi ke-3 atau Liverpool. Dan setelah kita menganalisa dari segi kekuatannya ini, kita lebih mengunggulkan Liverpool ini yang masih sangat jauh di atas Wolves. Untuk laga ini kita lebih menyarankan untuk memegang Liverpool ini. Untuk prediksi skor kali ini kita memprediksi kemungkinan kemenangan Liverpool ini bisa terjadi 2-0. Sedangkan untuk nilai pasarannya nanti malam, Liverpool ini mempur 1 bola. Jadi untuk laga ini saya lebih menyarankan untuk memegang sang penantang ini Liverpool dengan mempur 1 bola. Itulah prediksi update dan terjitu kita untuk kita share buat kalian semua. Nah, semoga di prediksi update kita kali ini bermanfaat untuk dipakai bermain di laga nanti malamnya. Dan saya dari prediksi update pamit, salam olahraga.